naik buk kau tu. Ha, tu kerus kalau nak tahu. Naik mu kerus. Tu lah kerus. Tu pelampung. Pelampung kau ke air. Pelampung kapal. Hai guys, welcome back to the channel. Hai Ani. Okay, so korang bersama Ani Maganui and kita ada budak last show here. Okay, so apa yang kita nak buat ini? Kita nak apa ini? Aku nak makan. Aku nak sushi. Aku nak sushi. Aku nak sushi. Okay, so hari ni kau mula sushi mu. Okay, so sekarang ni kita dekat Putrajaya. Ha. Yang ada Jabatan Kustom Diraja Malaysia. Jadi sekarang ni kita nak pergi dekat cruise. Kita nak naik cruise tu deh. Wow. Ani tengok konten sulung hari tu dia naik cruise macam Titanic. Betul apa membawa aku? Majim. Betul apa membawa aku? I see you. I feel. Tanya apa membawa aku? Jangan jauh jauh you. Jap. Sabarlah kita tengok view depan tu. Okay, so Ani nak naik cruise sebab I, dah lama lah, memang dah lama sebulan lah kot Ani nak naik. Tapi tak ada masa. Jadi ni dia cakap tadi Ani call cruise punya tempat. Dia cakap pukul 6 ada kapal. Aha. Jadi ni Ani datang. Ni 5:30 sekarang ni, jadi lepas tu nak tunggu lah. Kita sekarang ni dekat, dari dah sampai dah. Tapi cuma aku tak tahu benda ni kat mana. Bawa selamanya. You arrive at the nation on the left. Jadi gelapnya. Kejap. Macam mana kita sekarang? Macam mana kita sekarang? Caminya, wow. Putrajaya memeningkan saya. Nak pergi mana lah ni? Naik cruise. Mana cruise? Bawah nu mana ada cruise atas agak. Enggak, parking tak ada. Gila. Gila kat aku. Tengok. Kecek. Mungkin nak bertapi. Oh, yeah. Budak. Dia gila lagi. Ah, ni ala dah ni. Lalu sini jauh untuk baki. Jumpa dah baki. Okay, so hari ni kita pinjam kereta Isha sebab kereta ni pun belum siap lagi. Yeah, wow. Thank you Isha bagi kita orang thank pinjam Isha kereta. Thank you Isha bagi kita orang pinjam kereta. Sebab Isha tadi dia keluar dengan motor dengan Mimi. Dia pergi buat konten. Jadi ni kita orang naik motor dia, naik kereta dia. Jadi kita orang naik cruise dulu. Kita naik Habibah. Nama kereta Isha Habibah. Habibah? Ya. Yeah. Habibah Jali. Habibah Jali. Habibi. Rokiah. Rokiah. Maulana. Okey, jadi jom. Kita jalan dulu. Let's go. Okey, kita dah turun. Ni kan? Second time Ani turun dekat Masjid Putrajaya. First time dengan siapa? Second time. First time aku lawat atas sekolah. Dah jenang, naik bas tu. Betul. Aku buiti sini, mayang sini. Apa semua? Busing-busing waktu gimana lagi? Saya ingat. Betul masa tu. Kita jaya. Dah aku lalu tak mau sini. Cuma aku berhenti. Berhenti. Parking sini. Second time. Jadi kita pergi cari tiket jap. Tak tahu tiket dekat mana. Sambil-sambil kita tak jumpa lagi ni. Putra Jaya ni bersih gila. Bersih Putra Jaya. Mana ada sapu tu. Cantik lah. Lepas tu tengok view dia. Tempat dia orang jaga. View dia. Wow, tapi view ni lagi cantik. Tengok view dia. Fira, kamu boleh tolong kau cari? Wish ke? Kau kena kita ni kan? Cari. Tak, nak kacak kamu nak busy? Cari-cari kan kita ni? Cari diri lah. Sangat pasal hutin. Okey. Kamu tengok sini apa? Tak gentle lah. Ani memang gitu. Dia suka menyusahkan perempuan. Kau yang Ani memang semak lagi. Ya, pekok aku ni. Tak apalah. Aku cari dulu story sekejap lagi aku sambung rekod. Jadi, cruise kita tak jumpa ni. Macam mana ni? Kita tengok gapur bawah tu. Wow. Okay, aku atas main situ kan? Aku belah-belah aku cari cruise. Mungkin main situ je. Ada bodoh-bodoh terkenan. Glosser war ada. Okay, so kita dah jumpa cruise. Okay, so guys, tadi kita dah beli tiket. Ni jumpa sini, jadi tengok beratur belakang. Pindah ramainya. Untuk dua orang, tiket untuk budak satu, tiket untuk orang dewasa satu. Jadi total berapa? Budak RM24, orang dewasa RM30. Yang boleh datang kat sini, bawa budak-budak macam dia ni. Dia ni mabuk, mu mabuk ke benar? Mu mabuk ke? Mabuk
Mabuk lauk. Ha, naik kruz gila atas lauk ni. Tak. Naik buk kau tu. Ha, tu kruz. Kalau nak tahu. Hek mu kruz. Tu dah kruz. Tu pelampung. Pelampung kau kat air. Pelampung kapal. Okey. Kalau korang nak beli tiket untuk budak atau dewasa, korang boleh pergi dekat kaunter berdekatan. Ya, ni budak. Jadi ni kaunter. Ni kaunter eh. Okey, tu tiket. Harga dia untuk budak murah. Terlalu murah. Bukanlah terlalu murah. Untuk budak jadi murah lah pada dewasa. Untuk harga Fira orang dewasa macam Fira RM50 untuk budak macam ni kan budak. Mengaji kena lepas dari air tu. Mari. Wow, so many people ah. Huh? Okay, kita tunggu naik cruise dulu. Sekejap lagi ada montaj. Let's go. Aku tak sabar nak naik. Aku nak ceritakan tentang cerita pasal Titanic. Ha, dua orang remaja yang mati dekat kapal. Kisah dia seorang lelaki penyayang. Macam seorang lelaki penyayang macam tak sabar. Sekejap lagi aku cerita atas tu. Separuh lagi. So guys, kita dah dalam cruise sekarang ni. Anik mabuk sikit. Anik mabuk laut. Sikit. Sebab ni sekarang ni Anik dah pening dia sebenarnya. Dia tak gentle. Mabuk bukan tak termasuk eh. Tolong. Okay, Anik sambung cerita pasal Titanic tadi. Seorang pemuda yang yang handsome dengan seorang perempuan yang cantik gila. Tak. Cantik gila. Tak. Dia mati sebab disebabkan kapal dia tenggelam. Lepas tu dia selamatkan perempuan tu and dua-dua mati. Perempuan tu hidup. Ha. Betul lah, aku tahu sebenarnya. Sabarlah, aku tengok mu je tengok dok cerita tu. Benar ke? Dia tanya Fira tadi. Mana dia cerita tadi? Sabarlah. Biar aku cerita. Okey. Perempuan tu hidup dan lelaki tu mati lemas bergantung macam ni. Disebabkan sejuk. Bukan mati lemas, disebabkan sejuk. Kesejukan, mati kesejukan. Betul lah, sejuk lah. Okay, jadi perempuan tu selamat. Jadi nampak di situ perempuan tu, lelaki tu pengorbanan seorang lelaki menyelamatkan wanita yang disertai macam Ada ni, tapi demo ni. Macam ikut mu lah, mu nak mati ke dok asalkan aku hidup boleh cari tin lain gitu. Lelaki zaman sekarang kan. Gitu. Tapi kamu tujung ni jap lagi. Tengok aku akak dak mu. Kalau macam rasa tak boleh. Kalau tak ada dah kemak konten. Kalau macam rasa tak boleh ikut mu lah. Kalau macam rasa boleh aku selamatkanlah. Kalau macam tak boleh. Tengok. Tak ada. Ada je orang lain tolong selamatkan. Jadi tak selfish pun. Tegarlah dulu, tegarlah. Ginilah. Okey. Kalau nak tengok betul-betul. Pira, dia memang tak boleh. Menang pengumuman aku. Mu cuba tu jangan lagi. Tak, biar dia mu. Takut mati situ lagi. Dok, cayalah. Cayalah. Mu cayalah aku? Dok. Okey, jom. Kita tengok montaj depan ni jap lagi. Ada kena pergi depan ni tau. Ya, jap sini. Ada depan ni. Depan ni, dia boleh pergi depan lah. Ni kawasan dalam ni. Terus. Kat luar dia. Ni kawan dia. Dah gerak dah. Jom kita ke depan. Tadi kata tengok montaj dari dalam, kita buat montaj dari luar pula. Tunggu. Jom.
comelnya. Comelnya. Okay. Saya di depan tuh. Wow. Cacak lepa lah kan. Ah, oh betul lah, betul lah. Agar dia jumpa. Betul lah, tengok pengembangan kamu. Ah, tengok pengembangan aku. Saya tak ada alim pun. Saya ada itik lah. Soalannya hidup hanya sekali. Iya, yeah, tapi mungkin aku tapi, tu tak hidup-hidup aku. Saya ni sekat ada itik lah. Tak tinggi, tak ada alim pun. Tunggu. Saya ada itik lah. Eh, itik memang lah. Gitu. Itik memang lah, kaki labu. Kita lalu bohong. Getuk. Okay, so guys, macam korang tengok ada montage apa semua. So, ya, okay. Bagi aku, cruise ni kau nak bagi rate? Rate, berapa rate untuk cruise ni? Bagi aku, 7/10. 7/10? Hmm? Aku bagi 5. Why? Sebab aku tak suka dengan sebab aku mabuk. Pening je ni, tapi cuma aku control lah, control. Aku sebab dia terlalu ramai orang, so macam kita Okay, nanti aku beli private jet cruise. Wow. Aku beli boat sampan. Private. Ya, mana tahu ya, boh. Private sama kau tu. Ya, ni. Tadi nak kereta. Abah ada tu rumah. So. Yeah. Ada enjin siap. Okay, bahagian ni, sini Putrajaya dikenali sebagai wilayah persekutuan. Kalau orang lalu naik cruise ni, korang boleh nampak bangunan. Dia bandar baru kan? Dia bandar baru. Bandar ni macam tempat dia more to kita bergambar lah. Macam banyak port OOTD. Gitulah. Sebab biasa pun orang photoshoot apa semua sini lah. Photoshoot, comel lah sini. Lepas tu, bulan ni aku mabuk kali. Pening. Macam mabuk pening. Aku pening rasa lah sebab aku duduk luar ni. Kan adik duduk kat luar ni. Dia macam huyum lah. Ya, dia ajak Fira masuk dalam sepak-sepak. Ambil video, lepas tu ajak masuk dalam. Pening dulu ni, aku takut ada naga bawah buk bawah semua. Kita dah sampai keluar. I need pening lah. Duduk lah. Dalam kedua-dua ni. Bila aku dengar kamu? Aku dengar kau yang depan tadi. Aku pening. Okay, Fira. Mereka pergi duduk naik kau ni. Aku kena auto. Okay lah, aku tanya. Oh, ada kitchen. Ya, yeah, ni best kit. Ni gapa. Oh, ni. Jet. Nama dia. Beli private. Okay. Kalau mu kan? Ada satu hari nanti ada private jet, private boat. Mu nak naik dengan siapa? Alone. Let me enjoy. Bukan mu ajak mu naik dengan siapa-siapa je. Taklah. Asyik lelaki mu kau. Kalau aku ada siapa tak lelaki mu? Kalau aku ada tak lelaki. Siapa tak lelaki mu?
tahu siapa Rasik. Cuba kau rantik ke siapa. Dah lah, tak payahlah aku. Tak kenal dia Rasik. Aku nak cari ubat lah. Sebab dia tak famous. Ush, yang ni same kalau nak naik kelas kan, dating tebut. Wow. Anik. Mesti happy naiknya aku. Dok. Sebab mu dia lah. Naku. Mu dia. Naku, naku, naku. Tak si ganggu lah, mu pening. Nyik. Last dah aku naik ni. Dah. Okay, so guys, sekarang ni kita on the way balik. Dah gelap dah pun. Yeah. Jadi Anik bagi rate untuk naik ni 5/10. Fira bagi 7 ke 6? 7/10. 5 jugalah. Benar aku bagi 7. Tak agak pun muni aku. Okey, benar aku bagi 7. Takde aku ingat kau rate mu tinggi. Oh. Aku sebab aku tak suka sangat dia punya mabuk. Okey lah. Memang best lah kalau saya buat awet. Ada kalau utang orang ada awet. Aku bila aku nak ada awet. Hai. Pada duk bau awet orang kat mall. Itulah Fira pun kalau boleh sedap. Lagi sedap kalau naik dengan partner lah. Naik dengan boyfriend. Baru dia macam rasa sweet moment. Ni naiknya orang tak tahu mana. So kita macam yo, tak ada sama feel aku. Lah. Hormon ayat tu sama apa aku rasa. Tak ada feel. So macam tak romantik mana. Benda hormon ayat tu aku pun rasa. Maybe kalau Fira naiknya partner Fira. 10/10. Wow. Aku lepah muda dah. Yeah. Jadi okay, so guys, korang jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Kalau korang nak Anik naik mana-mana lagi, korang boleh komen kat bawah, tag Anik kat TikTok. Kita jumpa di next content. Bye-bye. Bye-bye.